Hai, Assalamualaikum. Saya Coach Aisha. Ini? Hai, saya Coach Kamarul. Dan ini? Hai, Atif. Okey, alhamdulillah. Terima kasih sebab ramai yang respon dekat Facebook kami nak join 7 hari kurus dari rumah. Okey. So first video ni yang pertama kali kami nak introduce sikit kenapa kami nak buat cabaran ni. Okey, firstly kami nak buat ni sebab kami dah coaching ni selama 6 tahun. Banyak kami belajar dan kami nak bagi top tips selama 7 hari ni yang anda boleh buat sendiri kat rumah. Apa yang kami perlukan hanyalah komitmen. Betul? Coach Kamarul. Ya, betul. Okay, so apa yang kita akan belajar dalam masa 7 hari ini? Okay, so kita nak belajar konsep macam mana nak turun berat badan yang betul supaya kita dapat kekalkan penurunan berat badan tersebut. Dan juga kita nak turun berat badan dalam keadaan yang sihat supaya badan kita pun akan jadi lebih sihat. Yes, betul. So insyaAllah dalam masa 7 hari ini bukan kita nak turun dalam 20 kilo. Itu tak make sense lah. Tapi kita nak kickstart kita punya weight loss, kita punya penurunan berat badan. Dan alang-alang dah hujung tahun ni, betul kan? Hujung tahun kan? Yeah. Impian awal tahun 2018. Yes. Yeah. So hujung tahun ni ramai yang pasang niat untuk lebih sihat, betul lah Tiff? Lebih sihat, lebih fit, lebih kurus. Tapi yang paling penting kita nak lebih sihat lah untuk kita start 2018. So insyaAllah bermula pada hari esok kami akan start hari pertama cabaran kita esok ya. Tak nak bagi tahu topik apa dulu, bagi surprise. So kita akan buat sama-sama. So get ready your mindset tomorrow untuk bermula. Dan ada tak pesanan apa-apa Coach Kamarul? Okay, pesanannya, so fokus pada apa impian yang anda inginkan. Dan kita belajar sama-sama perkara yang baik ni supaya kita dapat hasil yang terbaik. Dan 2018 kita akan jadi orang yang sangat luar biasa, dapat berat badan dan juga tubuh yang kita inginkan. Yes, so see you tomorrow. Bye.